Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur, para Bupati dari 5 kabupaten yang kebetulan menjadi fokus penanganan ekstrim tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat serta jajaran 3 provinsi dan kabupaten pada rapat pagi ini. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim secara daring yang saya pimpin kemarin. Saya sangat gembira karena hari ini saya bisa dapat bertatap muka langsung dengan para bupati. 2021 ini Bapak Presiden memberikan arahan untuk segera diprioritaskan di 7 provinsi yang tiap-tiap provinsinya dipilih 5 kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan yang ekstrim. Untuk Jawa Barat, dari 5 kabupaten itu yang dianggap diperlukan diprioritaskan, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. Ini saya kira tantangan tahun 2001 ini tinggal 3 bulan lagi. Ini masalahnya. Sangat pendek sekali. Padahal kita harus menyelesaikan yaitu di 7 provinsi 35 kabupaten. Jadi kalau dijumlah itu sekitar 2 juta ya, 2 juta yang harus kita tanggulangi. Jadi data rumah tangga miskin ekstrim saat ini memang belum sempurna, ya. Tapi sambil menunggu perbaikan data, saya minta pada Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari 5 kabupaten untuk tahun 2021 ini di Provinsi Jawa Barat tetap memanfaatkan data rumah tangga miskin ekstrim di tiap-tiap kabupaten sebagai penerima tambahan bantuan sosial. Ini yang kita maksudkan agar dapat membantu percepatan di 5 kabupaten itu. Nah, namun demikian, saya tentu tetap minta agar perbaikan data ini terus sambil untuk mempersiapkan ke depannya untuk 2022, 2023 sehingga nanti sasarannya lebih tepat. Saya minta terus dilakukan supaya lebih akurat lagi untuk kita manfaatkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendengarkan pandangan daripada Bapak sekalian tentang Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi rumah tangga ekstrim ini agar program ini dapat tepat sasaran. Seperti saya katakan, dananya cukup, cuman bagaimana supaya ini pertama itu dana-dana ini terintegrasi, terkoordinasi, konvergensi, dan sasarannya tepat. Sebenarnya itu yang menjadi masalah kita. Ya, kalau untuk 2021 ini apa yang ada kita lakukan, bagaimana mempercepat pelaksanaan. Tapi kita persiapkan dengan matang untuk yang 2022. Sehingga perlu adanya harmonisasi, sinkronisasi antara yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan juga oleh daerah sebagai masukan. Ya, sebagai masukan pada pemerintah pusat, termasuk cara
untuk memastikan agar konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang berasal dari kementerian dan lembaga dan juga yang dari daerah, ya, itu juga bisa disampaikan, termasuk kalau ada program unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrim. Ada program-program khusus yang bisa mempercepat, yang mengakselerasi apa ya, lalu tersebut quick win-nya lah, ya, semacam percepatan penyelesaian.